Jai Nab Yang Mulia, Membue Mulia, Lope Jo Jumpa Dengan Ujan Jenap Pun Mula Membue Rencana. Hai Jenap Tipa, dong leha bepoca mulo mbwe mulo bepoca mulalah semua makcik ke kampung mengatur ujang dengan si Mila maun pun poi berjumpa Samat. Samat pun terus mencari ujang alasan Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya ingat, Dan ingat Dan nak join juga tapi kain tak sesuai. Sebab ini nak tanya sikit pasal kain semua tu kan. Kita bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita, Haji Mesra Mok Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian JKKN dan juga Dr. Rosdin Subuh, pengarah teater musical Jang Ojang. Kan kita dah janji dari awal tadi, kita akan kongsi lebih banyak lagi berkenaan dengan pementasan yang akan dipersembahkan kepada anda esok dan lusa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam. Kain macam ni tak sesuai kan? Dia kena pakai kain apa tu? Yang padat sebab ada juga yang kata alamak dia punya ketukan punya kuat tu kan? Kok lah terkoyak ke apa ke, dia mesti ada fabric yang spesifik. Dia ada memang banyak jenis kain lah. Kalau selalu kalau kita tempah pun kita tempah pergi Sumatera dekat Padang Panjang sana tu. Tapi yang beza kan dia punya jahitan tu. Jahitan tu mesti ada jahit yang tertentu tu, ada lapik-lapik jahit tu supaya dia dia bunyi dia tu dan ketukan dia tu lebih 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 apa bergema. Cawatnya panjang. Saya ingatkan dia macam setakat macam kain tu berbentuk sebab bila tengok persembahan rantai kita nampak kain okey nampak macam standard tetapi rupanya dia dari segi fabric ketebalan jahitan semua mainkan peranan Size pun ada size pun mainkan peranan. Kalau tidak dia akan bunyi dia tak sedap lah bunyi. Macam tu nampak tu. Hari ni baru saya tahu. Tapi yang paling penting adalah berkenaan dengan pembentasan teater Jang Ojang ni. Tadi difahamkan sebelum ini pernah dipentaskan di UM. Betul. Tapi dibawa kan? Mungkin Haji nak kongsikan lebih panjang? Kita membawa teater ni ke Negeri Sembilan. Adalah ekoran daripada permintaan ataupun pelawaan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pementasan ini telah dipentaskan pada 25 hingga 27 Mac yang lalu serentak dengan
Persembahan Cendol Mata di Istana Budaya waktu itu. Jadi kali ini bulan Oktober ni barulah kita dapat realisasikan persembahan ini di atas kerjasama Kerajaan Negeri Sembilan sendirilah dan juga JKKN selain daripada Pusat Kebudayaan Universiti Melayu. Okey, esok lusa memang dekat sangat dah ni. Dalam tempoh lebih kurang 24 jam sahaja lagi. Persediaan setakat ini macam mana? Ada lagi ditambah-tambah lagi ke ataupun masih lagi kekal dengan keaslian sewaktu pementasan di UM sebelum kita ini? Pun sekarang memang dah berkampung di JKKN apa Seremban Negeri Sembilan untuk mengadakan inilah persiapan-persiapan terakhir lah. Tapi bila offer daripada Menteri Besar tu dan dana pun datang dari adalah randai yang sebenarnya daripada apa di Sumatera tu, tapi telah diubah suai mengikut cerita. Okey, baik, kalau kau ikut yang aslinya tu dia lain sikit kan Najim. Dia kalau ikut randai sebenarnya randai tu macam tersebut tadi lah dia diubah suai sikit, tapi roh tu ada. Dia macam randai ni dia adalah gabungan silat dan gabungan tarian dan silat. Dia adalah pusingan dia dan sebagainya kan. Di dalam ni digunakan elemen tu. Elemen-elemen itulah. Diubah suai sedikit supaya nampak untuk dapat kita sebati dengan persembahan teater itu sendiri. Okey, baik doktor, dan ikutkan daripada mereka yang ada dalam pementasan kali ini masih dikekalkan pelakon-pelakon yang sebelum ini. Ada pencampuran sikit sebab kita pergi sama dengan JKKN. Jadi kita ambillah ada sedikit pelakon daripada JKKN, kru daripada JKKN sebab kita bekerjasama kan. JKKN Negeri? JKKN Negeri. Ada pelakonnya pun ada di situ. Memang berbakatlah daripada JKKN kita tengok. Kru-kru pun daripada JKKN ada. Lepas tu bantuan macam membuat set apa semua tu memang daripada JKKN lah. Okey, baik. Berkenaan dengan tajuknya pun, Jang Ujang, ada kaitannya dengan apa yang drama yang pernah kita tonton sebelum? Jang Ujang, Milah semua tu memang ada kaitan? Oh, memang ada. Memang ada, Kita cuba ambil mood kembali ke 80-an lah. Macam lagu apa Konoe Jang, apa, Ellie No dengan Mastura tu. Semua sebenarnya pada 80-an tu, RTM pun ada buat satu drama Jang Ujang kan? Tapi 6 episod tak salah saya. So kita ambil unsur-unsur daripada situ. Kita gabungkan dia punya lagu-lagu yang terbaik lah. Alayan Omak. Lepas tu Pantun Laman. Apa Kono Ejang tu, itulah dia punya main cerita. Itu wajib ada. So kita sama-sama punya memang ada satu cerita. Ujang dengan Mila dengan Omak ni. So tiga karakter utama ni memang dominan lah pada masa tahun 80-an dekat Negeri Sembilan tu. So dia jadi macam ikon, jadi simbol kepada anak-anak muda Negeri Sembilan. Itu yang kita terapkan, kita cuba bangkitkan semangat orang Negeri Sembilan dulu lah. Itu dia jadi nanti boleh tengok sendiri esok lusa. Jadi akan dikenakan sebarang tiket? Dia ada tiket pas percuma sebenarnya. Saya dikabarkan pun tengah macam pisang goreng panas. Nak ada dibuat di Negeri Sembilan. Betul. Lagipun pementasan sebegini jarang kita lakukan di Negeri Sembilan, khususnya di kompleks JKKN itu sendiri. Itulah. Jadi masyarakat, para peminat khususnya yang berada di Seremban itu, saya rasa bolehlah hadir ke pementasan tersebut. Kalaupun penuh panggung kami itu yang boleh muatkan 500 orang, kita boleh dudukkan mereka di sekitar dan kita boleh tambah kursi di auditorium itu sebenarnya. Bolehlah. Boleh. Dua malam cukup ke? Cukup. Tak apa, kita simpan dulu dua hari dulu. Lepas tu nanti ada permintaan, buat lagi dah. Jadi tengok kalau anda nak dapatkan tiket ataupun pas-pas masuk percuma ni di Kompleks JKKN Negeri Sembilan, atau hubungi talian yang saya nak sebutkan ni. Dengar betul-betul dan boleh catat 06-76-76-793 ataupun 06-76-36-308 ni JKKN Negeri Sembilan.
Dan juga anda boleh hubungi PKUM sendiri 0379673454 atau 7705. Ataupun senang saja sekarang ni, semua hujung jari anda dapatkan saja Facebook, di jago Instagram serta Twitter JKKN Negeri Sembilan. Boleh dapatkan info lanjut di situ untuk dapatkan tiket ataupun pas-pas percuma tersebut. Jadi sandaran harapan yang cukup tinggi pastinya diberikan. Nampaknya seperti pisang goreng panas seperti saya disebut tadi, Haji. Jadi menzahirkan jemputan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya yang berada di Sembilan. Ini sebenarnya sebelum saya untuk lebih pasal yang disebut ni. Dalam tempoh yang sama ada berlaku lagi satu persembahan. Kuaya kebangsaan berlangsung pada tarikh yang sama pada malam juga waktunya di Melaka, di JKKN Melaka. Ya, semua jadi Selatan Selatan kebetulan berada. Jadi ini pun saya dipahamkan macam pisang goreng panas juga. Ya, pasal kuaya kebangsaan ini memang jarang kita buat persembahan ni, ada setahun sekali je persembahan berlangsung. Jadi harapan kita kepada para peminat-peminat khususnya kepada terhadap persembahan Jang Ojang ini dan juga kuaya, inilah peluang kepada anda untuk hadir, untuk datang menonton, kerana yang apa yang anda tonton tadi kita boleh beri jaminan adalah merupakan persembahan yang terbaik dilahirkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti Melaya dan juga JKKN juga Kerajaan Negeri Sembilan. Begitu juga dengan konsert Kuaya Kebangsaan ini adalah merupakan persembahan terbaik yang kita tampilkan pada para peminat dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan Negeri Sembilan dan juga Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka dan juga Kerajaan Negeri Melaka. Itu akan dilakukan di mana tu, di Melaka? Di Jabatan, di Kompleks Kebudayaan, di Auditorium Kompleks Kebudayaan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Melaka. Okey, itu juga pas percuma. Kita ada? Kena kasih sedikit bayaran, tapi bukan bertujuan untuk kaut untung atau sebab kalau kita kira dari segi bajet untuk menjalankannya, bajetnya sangat besar. Tapi lebih kepada kita untuk mendidik para peminat untuk menghargai satu-satu persembahan yang kita bawa kepada masyarakat. Kuaya kebangsaan tu memang dah sampai ke peringkat antarabangsa. Betul, jadi dikenakan sedikit bayaran tu sangat berbaloi sebab persembahan mereka tu memang bertaraf antarabangsa. Okey, jadi boleh pergi ke sana beramai dan dapat info lanjut bersama dengan JKKN. Typekan saja JKKN, pasti banyak informasi berkenaan aktiviti yang akan dilangsungkan dan sedang berlangsung ada di situ. Okey, jadi pengarah aktiviti muzikal Jang Ojang ajak orang ramai untuk tonton nanti. Kalau kita mengalu-alukan kedatangan orang Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan, dan ada juga saya dengar berita orang KL pun turun sana untuk untuk support keluarga, terutama keluarga daripada inilah daripada para pelakon. So saya harap memang datanglah tonton kerja-kerja budak-budak universiti. Budak-budak universiti ni sebenarnya kita gabungkan pensyarah, kaki tangan, student-student master, student-student postgrad, undergrad tu semua bergabung sekali dengan pensyarah. Sekarang ni bergabung juga dengan JKKN, dengan orang-orang kreatif JKKN dan gabungan ni nampak macam boleh blend lah. Dan saya ucapkan terima kasihlah pada Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Utama Haji Muhammad Hasan di Besar Negeri Sembilan. kerana membantu memberi dana untuk tampilkan kerja-kerja kreatif orang-orang universiti inilah yang belajar tentang drama dan teater tu. Sokongan ini masih akan memberi makna yang cukup besar kepada pelajar-pelajar lah khususnya. Dan kita ucapkan selamat berjaya pergi ke sana sebab tadi nampak juga elemen-elemen humor pun ada diselitkan juga. Sebab ini merupakan satu rencah juga lah bagi sesuatu pementasan teater itu. Jadi jangan lupa sekali lagi teater Jang Ojang yang akan berlangsung esok dan lusa di Auditorium di Suri Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Terima kasih Haji Mesran, terima kasih Dr. Rosie bersama dengan kita pada pagi ini. Dan